Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel aku ya. Saat ini kita lagi menonton cuplikan Fatimah Dress by Asmuslim ya teman-teman. Dan kali ini juga aku mau mereview pesanan aku yang kemarin. Oke, kita lihat aja ya. Oke, kita buka ya teman-teman. Ini packingnya sangat rapi sekali. Nah, alhamdulillah. Brand Asmuslim ini ya. Oke. Ini dia Asmuslim. Nanti reviewnya pakai digantung aja ya, biar nggak kucel. Nah, kita bukain dulu. Oke. Oke, teman-teman, ini bajunya ya. Apa aja kelebihan dari Fatimah Asmuslim ini? Kita lihat ya. Nah, ini dia brand Asmuslim Muslimah Indonesia. Ini bajunya Fatimah set. Ini sebenarnya set dengan pasmina, aku belinya ya. Nah, di sini pertama, di sini dia busui friendly, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, untuk lengannya, di lengan ini terdapat bordiran. Bordirannya seperti ini, rapi, cakep. Untuk lengannya ini wudhu friendly, ini bisa dikerut. Seperti ini. Nah, sedangkan di bagian dadanya ini ada ikat pinggangnya untuk menyesuaikan ukuran baju teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk lebar roknya ini sangat lebar dan sangat nyaman untuk dibuat beraktivitas. Nah, untuk detail bahannya ini ya teman-teman ya, Fatimah set ini menggunakan bahan Seruti Baby Doll Premium, halus, lembut, dan ini sangat flowy sekali ya teman-teman. Tentunya tidak menerawang, seperti ini. Nah, untuk jahitannya, jahitannya sangat rapi karena ini PO. Nah, udah nggak diragukan lagi kalau untuk jahitan ya teman-teman, semua produk PO ini sangat bagus sekali, sangat rapi, bahannya pun juga cakep. Nah, di sebelah sini tadi aku lupa, di sebelah sini ada saku sebelah kanannya, saku tersembunyi, jadi bisa buat naruh HP. Nah, seperti ini, ataupun bisa naruh uang kalian. Nah, Fatimah set ini dibanderol dengan harga 276 teman-teman, jadi sangat ramah sekali di kantong.
Dan ini produk kedua dari As Muslim. Oke teman-teman, sekian review kali ini. Terima kasih. Thank you.